tahun 2000 saya membawa Tiens ke Indonesia. Di tahun 2001 Tiens baru memulai. Hanya dalam tempo 1 tahun Tiens telah mengadakan sebuah pertemuan besar. Tepatnya di bulan Mei tahun 2002. Pertemuan itu diadakan di Jakarta Hilton Convention Center. Adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi perkembangan Tiens di Indonesia. Disitulah sejarah Tiens Indonesia dimulai. Tahu nggak sejarah Tiens di Indonesia? Di tahun 2006, Tiens Indonesia mengadakan pertemuan 100 ribu orang. 100 ribu orang! Dari berbagai negara. ...17 tahun kemudian, yaitu tahun 2019... Tiens kembali mengadakan acaranya di Senayan, tepat di mana dulu Tiens di launching. Kita ciptakan sejarah lagi, Bapak Ibu, bagi perkembangan Tiens di masa depan. Saya ingat sekali tahun 2002, saya melihat sebuah video acara launching Persuit Tiens di Indonesia. Tapi bukti saat itu orang-orang menerima ribuan sudah cukup buat saya mengambil keputusan. Setahun setelahnya saya juga menerima ribuan kopi baik dengan saya. Saat ini saya sudah berperintah director dan pemain. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk hadir di Jakarta Convention Center. Segera Anda beli tiket ini, Bapak Ibu. Maka pastikan Anda hadir di acara tersebut karena akan diumumkan penerima reward di sana. Anda saksikan sejarah, maka Anda akan mencetak sejarah berikutnya. Dari sanalah akan lahir pemimpin-pemimpin besar dari grup Anda. Anda menjadi saksi sejarah nanti seperti saya dulu. Sampai ketemu di JCC 8 September 2019 di JCC Jakarta. See you. Mari kita buat lautan manusia berseragam. We love Tien Kalsium.